Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di lingkungan SMPN 2 Arjasari, wilayah pendidikan Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung berjalan tertib dan lancar, juga tetap perketat protokoler kesehatan. Wakasek Kesiswaan SMPN 2 Pamengpek Yana menjelaskan, para siswa yang mau melaksanakan kegiatan PTMT sebelumnya melaksanakan protokoler kesehatan yaitu dengan cek suhu badan, cuci tangan, dan di ruang kelas. Tempat duduknya jaga jarak sesuai protokoler kesehatan. Anak siswa SMP Negeri 2 Arjasari sebelum masuk itu diukur suhu menggunakan termogan dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Kemudian tetap menggunakan masker, sekarang sebelum masuk cuci tangan terlebih dahulu. Laksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, tetap dengan menjaga prokes dan jaga jarak dengan 1 meter setengah per orang. Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 2 Arjasari mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT berjalan sesuai peraturan pemerintah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan harapan kedepannya melalui kegiatan PTMT tersebut, kedepannya mutu pendidikan di Kabupaten Bandung semakin bedas. Alhamdulillah di SMP Negeri 2 Arjasari PTMT berjalan dengan baik. Anak-anak itu dibagi 2 sip, 40 menit per pelajaran, satu harinya ada 6 jam pelajaran. Prokesnya adalah anak-anak pertama dicek suhu, lalu bagi mereka yang tidak memakai masker kita kasih masker gitu. Setelah itu masuk ke kelas, sebelumnya cuci tangan dulu anak-anak di depan kelas, sudah kita siapkan wastafelnya sedemikian rupa gitu. Selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik, guru-guru hadir, anak-anak juga hadir, tapi tadi itu anak-anak kurang disiplin dalam masker gitu. Meskipun sekarang penyebaran Omikron itu sangat tinggi begitu, tapi harapan saya pemerintah tetap memberikan ruang dan waktu untuk PTMT. Siswa yang masuk sudah 100%, tetapi kita dibagi 2 sip gitu. Terima kasih kepada Bapak Presiden, lalu Menteri Mendikbud, juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang telah memberikan izin kepada kami, yaitu kegiatan PTMT 100%, meskipun dengan dua cara atau 2 sip ketika kegiatan pembelajarannya. Harapan kami adalah dengan kegiatan PTMT ini, mudah-mudahan pendidikan di Kabupaten Bandung semakin bedas. Lalu selanjutnya marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, bangsaku, rakyatku yang kucinta. Tentang bab 4 keberagaman. Terciptanya integritas nasional. Ya, terciptanya integritas nasional. Alat bahannya, ini adalah contoh sayuran yang sudah dibentuk untuk seni grafis. Anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar dengan baik. SMP Negeri 2 Arjasari, hebat, hebat, hebat. Kabupaten Bandung, bedas, 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 bedas. Dari SMPN 2 Arjasari, wilayah pendidikan Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.